Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Pada kali ini saya memiliki kendala dengan handphone iPhone 6 Plus, yakni tidak dapat masuk pada App Store. Nah, tidak dapat terhubung ke App Store. Kita klik coba lagi, kita coba. Nah, dan tetap tidak dapat terhubung. Oke, lalu kita coba keluar. Lalu coba masuk di pengaturan. Kemudian di profile kita sendiri. Nah, di sini ada keterangan iTunes dan App Store mati. Kemudian kita coba klik. Nah, kita coba lanjutkan masuk ke iTunes dan App Store. Oke, kita tunggu. Nah, tetap tidak bisa kembali lagi dengan keterangan tetap mati ya. Kemudian kita coba kembali, lalu masuk di pengaturan. Kita coba lihat ke seluler ya. Nah, tetapkan ini, barangkali Anda App Store ada yang tidak tercentang ya, tidak on. Nah, kalian coba onkan. Oke. Coba kita coba masuk kembali di App Store. Coba lagi. Nah, tetap tidak bisa ya. Oke, kemudian cara terakhir, kita coba masuk kembali ke pengaturan. Oke. Lalu kita scroll ke bawah, masuk ke umum. Kemudian klik di tanggal dan waktu. Nah, atur secara otomatis. Nah, barangkali ini tanggal dan waktu tidak sesuai ya. Jadi kita coba atur secara otomatis kemudian. Oke. Lalu kemudian kita coba kembali, kita masuk di profile, kemudian iTunes dan App Store, lanjutkan. Nah, masuk ke iTunes dan App Store, apakah sudah berhasil langkah terakhir tersebut? Oke, kita tunggu. Nah, sudah tidak nampak ada keterangan mati iTunes dan App Store sudah berhasil masuk. Nah, kita coba masuk di App Store. Nah, selamat datang. Oke, dan selamat, kalian sudah bisa menggunakan kembali App Store tersebut. Cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.